Dalam pada itu, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz menyifatkan hasrat Ahli Parlimen Pembangkang mahu mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri di Parlimen adalah tidak relevan. Tambahan pula, usul undi tidak percaya itu tidak terkandung dalam peruntukan Parlimen. Seperti contoh, kata macam bajet. Bajet ni Finance Minister, dia bentang bajet. Jadi at the end of session tu, apabila nak mengundi, maka kalahkan. Itu secara tidak langsung boleh dilakukan. Cara tidak langsung menolak bajet. Bila menolak bajet, selalunya nak pula kita majoriti, kita ada majoriti. Waktu kalah, bajet ditolak, mana tak guna, dah tak percaya lah tu. Jadi secara tidak langsung ada. Tapi secara langsung bawa usul nak baca dengan ini, kami minta supaya dibentangkan usul dan dibahaskan, tidak percaya kepada sesiapa, itu tidak ada. Saya dah cakap banyak kali dah. Usul undi tidak percaya itu juga tidak akan dibincangkan dalam mesyuarat Ahli Parlimen BN malam ini. Sebaliknya, mesyuarat malam ini adalah amalan biasa yang diadakan sebelum sesi Parlimen bermula esok. Ini sekaligus menafikan spekulasi mesyuarat itu akan menjadi sangat penting ekoran ada Ahli Parlimen BN akan menyokong usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri.